Hasil sementara, pertandingan semifinal, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Sabtu, 16 November. Di semifinal tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pornpawe Chochuong, dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 10 menit. Di semifinal tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Korea, Sim Yujin, dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-19, dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan 5-14 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-10, 18-21, dan 20-22, dalam durasi 1 jam 17 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Li Shifeng berhasil mengalahkan pemain Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 21-16 dan 21-15, dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Li Shifeng akan melawan Leong Jun Hao. Rekor pertemuan 3-0 untuk keunggulan Li Shifeng. Di semifinal ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21-18 dan 21-13 dalam durasi 34 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikiong, dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan 4-3 untuk keunggulan Fajar Rian. Di semifinal ganda campuran, Tom Gikwell, Delpin Delrue berhasil mengalahkan pasangan Cina, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, dengan skor 21-14 dan 21-11 dalam durasi 39 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, The Chapel Pua Farah Nugroh, Sapsire Tairatanachai berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, dengan skor 18-21, 22-20, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 4 menit. Selanjutnya di final ganda campuran, Tom Gikwell, Delpin Delru, akan melawan The Chapel Pua Farah Nugroh, Supisara Paewampran. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-12 dan 21-18, dalam durasi 44 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, berhasil mengalahkan wakil Cina, Li Yijing, Luo Sumin, dengan skor 21-15 dan 21-11, dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di final ganda putri, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 0-0.